Oke, dan seperti biasa sebelum lanjut di sini buat kalian yang lagi cari tempat FC Point cepat, aman, mudah, terpercaya dan pastinya banyak diskon ya guys ya. Kalian bisa kunjungi lapakhuda.com, di sini menyediakan berbagai macam kebutuhan FC Point kalian. Hanya dengan memasukkan UID kemudian pilih nominal top up, masukkan kode promo. Nah, di sini kalian bisa gunakan kode MTL2019, kemudian klik gunakan. Pilih metode pembayaran, bisa menggunakan QRIS ataupun yang lainnya di sini guys ya. Masukkan nomor WhatsApp sebagai konfirmasi, kemudian konfirmasi top up. Nanti akan diarahkan ke QRIS, kalian bisa scan dan otomatis FC Point langsung masuk. Linknya ada di deskripsi, buruan kunjungi lapakhuda.com. Nah, jadi di sini sesuai dengan bocoran yang sudah berlangsung ya guys ya, ataupun yang sudah diberitahukan kurang lebih di kemarin kalau nggak salah ya, kemarin di sini akan ada event baru yaitu kapten, di mana di tanggal 12 Desember jam 19 UTC, kalau di kita ini di jam 2 pagi dan di tanggal 13 ya guys ya. Nah, jadi selisihnya 7 jam UTC ya guys ya. Nah, jadi di sini akan berlangsung ataupun ya akan dibuka bocoran di Twice nantinya di live streaming, yaitu event terbaru kapten, dimana untuk saat ini model cardnya juga sudah dirilis di akun Facebook, Twitter ataupun di Instagram juga kita lihat model cardnya guys ya, dari event terbaru kapten. Nah, untuk model cardnya kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, di sini sudah ada bocorannya, yaitu posisi CB dari Spanyol 88, ST dari Uruguay ini ya, dari Uruguay ini ST 90, kemudian CB dari Belanda 95. Nah, siapa di sini prediksi dari kalian dari ketiga pemain ini? Ini banyak yang prediksi ada Forlan untuk ST, Puyol dan juga Van Dijk. Gimana menurut kalian untuk model card terbaru di event kapten ini guys ya? Nah, jadi seperti ini modelnya. Ini ada CB dari Spanyol, ST dari Uruguay, CB dari Belanda. Ini warak-warak CB guys ya. Di rekrutan misterius ada CB, di sini ada CB juga, mantap sih ini. Oke, siapakah prediksi dari kalian? Mungkin Ramos, Puyol dari Spanyol, Van Dijk dari Belanda, atau mungkin ada yang ada nama lain. Untuk ST di sini ada Forlan. Nah, siapakah prediksi dari kalian? Ini akan berlangsung untuk live streamingnya di jam 2 pagi ya guys ya, di tanggal 13 besok. Sesuai dengan jadwal di sini di tanggal 12 Desember jam 19 waktu UTC sana, di kita sudah memasuki di tanggal 13 Desember jam 2 pagi. Oke, nah jadi seperti itu model cardnya. Oke, mantap ya guys ya. Ini akan dihadirkan di hari Kamis. Tah, ini event berlangsung berapa lama ya, harusnya sih bisa dikatakan juga event utama sih ini, masa event sampingan guys ya. Semoga ada misi-misinya biar lebih ramah untuk player gratisan, tidak hanya di toko ya guys ya. Tapi kalau hanya di toko sih ya oke lah, di sini sudah gue siapkan di beberapa hari yang lalu, dan hari ini juga dapat lagi yaitu tambahan permata, dimana sudah menyelesaikan misi tawaran permata yang kemarin dapat di angka apa tuh, di level 17 dan dapatnya sekitar 87.000 permata. Jadi siap untuk menyambut event terbaru dari FC Mobile. Nah, di sini dapat 87.000 permata setelah menyelesaikan misi di tawaran kali 2, yang untuk saat ini tawaran kali 2-nya sudah berakhir dan hanya tinggal menyelesaikan misi dengan hadiah normal ya guys ya. Tadi pagi juga dapat lagi hadiah tambahan dari hadiah tawaran. Nah, di sini dapatnya kurang lebih sekitar 12.000 atau berapa. Sudah siap untuk menyambut event terbaru kapten. Dapatnya berapa ini? Oke, dapat 12.900. Lumayan sudah terkumpul 347. Siap untuk gacha-gacha dan berburu pemain terbaru di event kapten. Jadi seperti itu guys ya, model card-nya. Ada CB, CB, ST, CB 88, CB 95, ST 90. Siapakah prediksi dari kalian? Ini untuk pemainnya akan diberitahukan besok ya guys ya. Ketika sudah live streaming akan muncul
pembahasan dan juga siapa-siapa saja yang akan mendapatkan card terbaru di event Captain. Oke, sudah terkumpul berapa mungkin permata kalian dari misi tawaran? Dimana untuk saat ini hadiahnya sudah normal ya guys ya, tidak ada kali dua. Dan hanya beberapa hari saja untuk durasi dari tawarannya. Jadi ya manfaatkan waktu yang ada. Ya mungkin itu saja. Kita coba gacha kalau sudah muncul liftnya. Lumayan di sini sudah terkumpul hampir 200 ribu lebih sih. Sampai 347 ribu ya guys ya. Oke, mantap. Siap. Gacha-gacha. Meskipun belum tahu dapatnya ya, semoga oke lah di event baru nantinya. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself.